Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Fauji. Jabatan saya di Pondok Pesantren ini adalah sebagai santri yang manajemen di bidang pertanian. Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri berdiri pada tahun 1947 yang didirikan oleh Mama Kiai Haji Ahmad Faqih, dan jumlah santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri ini berjumlah 1.828 orang. Adapun pelajaran-pelajaran yang kami pelajari di Pondok Pesantren ini diantaranya Jurumiyah, Alfiyah, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Uqudul Juman, dan Tafsirul Jalalain. Pondok Pesantren ini didirikan pada tahun 1947 dan sekarang diteruskan oleh menantunya yaitu Al-Mukarram Mama Kiai Haji Saiful Uyun. Alasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri mengadakan bisnis di bidang pertanian tiada lain untuk melatih santri dalam kemandirian, karena tidak menjamin semua yang berprestasi di bidang pesantren akan berprestasi di bidang akademik. Dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri melibatkan para alumni, para santri, dan masyarakat sekitar untuk memajukan bisnis di bidang pertanian ini. Pondok Pesantren yang diterapkan di bidang bisnis ini mengajarkan bahwa santri Miftahul Huda Al-Musri tidak hanya bisa untuk mengaji saja, tapi santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri ini mampu bersaing di bidang akademik maupun non-akademik, supaya Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri ini dan para santri-santrinya yang berkepenten mampu bersaing di bidang nasional maupun internasional. Produk yang kami budidayakan dan kami kembangkan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri ini di bidang scale up yaitu terong ungu, yang alhamdulillah pada tahun kebelakang penjualan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri mencapai 22 kintal dalam satu pertahunnya. Mungkin demikian perkenalan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri menjadi juara di bidang one pesantren, one product pertanian. Allahumma fiq ila aqwamit thariq billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung penuh kepada program OPOP, one pesantren, one product, yang disponsori oleh Bapak Gubernur kita Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.